Oke, selamat sore, selamat berjumpa kembali. Tentunya masih bersama Abang Roni di program acaranya Muncar TV Jalan-Jalan Kang Kemon Kang. Kali ini kita berada di samping Masjid Al Ikhlas, tepatnya di warung pentolnya Cak Sis. Ya, pentolnya Cak Sis. Kepingin tahu keseruannya, kepingin tahu seperti apa, kita nge-review pentolnya Cak Sis. Jangan kemana-mana, masih bersama saya, Abang Roni, di Jalan-Jalan Kang Kemon Kang. Oke, assalamualaikum. Dengan Mas siapa? Mas Rizky. Mas Rizky, kita sore ini bersama Mas Rizky. Kita berada di acara, di program acaranya Muncar TV Jalan-Jalan Kang Kemon Kang. Kali ini kita berada di pentolnya Cak Sis kayaknya ya. Iya. Ini benar. Kayaknya pentol yang lagi viral dari tahun ke tahun, pentolnya viral ini. Oke, ini berapa banyak varian pentol yang dijual? Boleh saya tahu? Boleh. Kita buka ya dengan kekuatan penuh. Iya. Ini apa saja ini pentolnya? Ini ada pentol kecil. Ada pentol kecil. Terus ini ada yang telur. Ada pentol telur. Dan ada pentol daging. Pentol daging. Tahu putih ya? Tahu putih sama tahu yang biasa. Ini tahu biasa. Ini satu porsi berapa Mas? Dipatok berapa satu porsi? Tergantung kemauan. Tergantung pembeli. Biasanya dari harga berapa itu? Dari harga 5.000 bisa. Dari harga 5.000. Mungkin di bawah, kalau mungkin anak-anak kecil yang mau, yang pingin di bawahnya 5.000, 3.000, 4.000 atau 2.000 gitu. Boleh? Boleh. Melayani, luar biasa. Oke. Ini mulai kapan ini? Kalau boleh tahu, mulai kapan berdirinya pentol Cak Sis ini? Yang Mas Rizky tahu? Kurang lebih 15 tahun, 16 tahun. 15 sampai 16 tahun. Luar biasa. Cukup lama ini ya. Oke. Kalau mungkin tahu Cak Sis itu dulu ide jualannya itu dari mana ya, kok bisa Cak Sis itu bisa alhamdulillah sukses ini sekarang itu, mungkin tahu Mas Rizky idenya dari mana itu ya? Ya setahunya sih keinginan Cak Sis untuk merubah hidup dengan menciptakan lapangan kerja ya, dan juga untuk membesarkan UMKM yang ada di Muncar. Ini salah satu dari UMKM yang luar biasa dan juga patut ditiru. Gitu loh. Kalau boleh tahu juga Mas Rizky bergabung dengan Cak Sis ini berapa tahun gabungnya? Hampir 2 tahun. 2 tahun ya. 2 tahunan. Ya waktu yang cukup lama juga sih untuk bergabung di sini. Oke, kalau boleh saya tahu, saya review pentol mana aja ini yang enak ini coba. Ini sambil yang isi. Oke. Ini ya, sekarang maunya yang gimana? Udah kasih ini. Kasih satu-satu. Oke. Oke, siap. Ini satu. Oke. Ini pentol puyuh, pentol daging, tahunya satu, ya ini tahu ini satu, nah ininya tiga aja cukup. Oke, tiga aja udah cukup. Oke, ini merakyat ya, jualan yang merakyat dan kekinian ini. Ini setiap yang membeli pakai plastik ya ini ya. Jangan lupa dikasih kuahnya biar agak wow,
seperti ini ya Mas Rizky ya. Kemudian juga untuk perbumbuannya macam-macam ya. Ini ada kecap, sedikit aja, jangan banyak-banyak. Ada saus, sedikit aja, jangan banyak-banyak. Nah, ini ada, kalau suka kacang, bumbu kacang, langsung kita kasih kacang. Dan ini yang satu ini, sentuhan terakhir, agar supaya masakan, makanan yang kita makan, kerasa nikmat dengan pedas sedikit aja. Nah. Dan untuk memperlengkap kali ini ada perpentolan ya, perpentolan. Nah, ini ada gorengan ini satu aja ini. Untuk baru dibuka ini gorengannya. Nah, set. Nah, ini gorengan namanya apa Mas Rizky? Mie goreng. Oh, mie goreng. Tapi ada, saya pernah dengar ini bukan mie goreng, ini namanya rambutan crispy ya. Kan ini bentuknya kayak rambutan, gimana rasanya kalau kita masukkan di sini, dikumpulkan jadi satu ya. Oke, langsung diikat ya, langsung dikocok-kocok, dan langsung siap disantap ya. Oke. Langsung saja kita santap ya. Kita review rasanya seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita gigit dulu. Karena kalau tidak digigit, tidak bakalan moncrot. Digigit dulu. Kita review kuahnya dulu. Ini kayaknya kuahnya enak banget. Pedes mas. Kuahnya enak, cuman ini over, ini terlalu banyak sambelnya. Kita kan enggak terlalu suka pedes gitu, pedesnya terlanjur. Enak pemirsa. Jangan lupa ya, yang mau berbelanja pentol, alamatnya di sebelah Masjid Al-Ikhlas. Nah, seperti ini. Tergantung minatnya Anda. Anda mau, ada punya 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, silakan Anda bisa langsung order di sini. Mantul. Lagi ya. Rasanya mantap. Oke. Okay. Terima kasih Mas Rizky. Saya sudah review ini, apa? Review semua pentolnya, kayaknya pentolnya enak banget, enak. Keras, ya. Keras. Ini, tapi ini bukan cilok ya, beda ya. Ini bukan cilok, ini pentol apa cilok namanya? Pentol ciloknya sih, Pak. Sebenarnya pentol cilok ya. Kalau saya tahu, ya cilok, cilok, pentol, pentol. Tuh. Kalau ini cilok rasa pentol, rasanya enak, nikmat. Oke. Terima kasih buat Mas Rizky, saya sudah nge-review pentolnya, enak banget pentolnya dan recommended banget. Mudah-mudahan selalu lancar dan ramai pengunjung, ramai pembeli. Salam sama Cak Sis ya. Mantap Cak Sis, lanjutkan perjuanganmu untuk memperlebar UMKM yang ada di Kota Muncar. Ya, udah. Oke, terima kasih. Baik. Demikianlah acara kita kali ini, sore ini, di acara pentolnya Cak Sis yang luar biasa. Mau tahu keseruan kita? Jangan kemana-mana, selalu tonton, selalu panteng episode-episode yang lainnya yang pastinya tambah seru dan juga tambah heboh. Masih bersama saya, Bang Roni, di acara Jalan-Jalan Kang. Kemon Kang! Jalan-Jalan Kang! Kemon Kang!